Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel YouTube Dapur Diza. Di video kali ini saya ingin berbagi resep getah singkong yang enak, empuk dan gurih. Resep getah singkong ini juga cocok buat ide bisnis jajanan. Simak videonya sampai habis ya. Adapun bahan-bahan yang harus kita sediakan, 500 gram singkong yang sudah diparut, kemudian ini ada 1/4 butir kelapa yang sudah diparut, 1 sendok makan margarin, vanili bubuk secukupnya, dan garam secukupnya. Adapun untuk bahan pelapisnya nanti kita pakai gula pasir, ini kurang lebih 8 sendok makan, dan air kurang lebih 50 ml. Ini bahan-bahannya, simpel banget kan? Sekarang kita ke cara bikinnya ya. Langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian kita campur semua bahan. Ini singkong yang sudah diparut, kita masukkan ya. Kelapa parut, garam, vanili bubuk, dan margarin. Ini kita campur dan aduk rata seperti ini. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita bentuk bulatan ya. Untuk membentuknya, di sini saya pakai tangan saja. Ini tangan saya sudah cuci bersih ya pemirsa. Kita ambil sedikit adonan. Untuk ukurannya sesuai selera saja ya. Nah, kita bentuk bulatan lonjong seperti ini. Ini kita bentuk sampai semua adonan habis ya. Oke pemirsa, adonan getahnya sudah kita bentuk semuanya. Sekarang waktunya kita goreng ya. Di sini sudah saya siapkan wajan beserta minyaknya ya. Ini sudah saya panaskan. Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Oke pemirsa, ini saya kira sudah matang. Kita angkat ya dan kita tiriskan. Ini kita teruskan menggoreng sampai semua adonan habis ya. Pemirsa, ini getah singkongnya sudah kita goreng semuanya. Sekarang kita bikin pelapisnya ya. Di sini sudah saya sediakan wajan. Kita taruh gula, air. Kita nyalakan kompornya ya. Ini kita tunggu sampai gulanya bergelembung, baru bisa kita masukkan getah singkongnya. Kalau sudah bergelembung seperti ini, jangan diaduk-aduk dulu ya. Kita tunggu sampai gelembungnya lebih banyak, baru bisa kita aduk. Nah, ini gelembungnya sudah mulai banyak ya, bisa kita sesekali aduk seperti ini. Ini saya pakai api besar ya pemirsa. Jika gulanya sudah larut dan busanya sudah banyak seperti ini, bisa kita masukkan getahnya ya. Kita kecilkan apinya. Kita aduk sampai keluar butiran-butiran salju ya. Nah, jika sudah keluar saljunya seperti ini, kita matikan kompornya. Siap kita angkat ya.
Oke pemirsa, ini getah singkongnya sudah jadi. Gampang banget kan cara bikinnya? Sekarang kita coba dulu ya. Getah singkongnya enak banget ya pemirsa. Empuk dan gurih, matangnya juga luar dalam. Mudah banget kan cara bikinnya? Silakan dicoba ya. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan like dan share. Subscribe channel Dapur Diza untuk update video masakan. Dan tonton juga video kami yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.